Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Adab-adab bangun daripada tidur. Adab-adab aturan-aturan agama bangun daripada guring. Perlu kita ketahui bahwa guring itu ada berbagai macam hukum terkandung di dalamnya. Ada guring itu hukumnya sunat, yaitu yang disebut dengan qailulah. Guring hukumnya berpahala apabila guring itu waktunya sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang. Itu disebut ngarannya naumul qailulah. Karena guring pada saat itu adalah untuk memudahkan dan membantu untuk beribadah di tengah malam. Ada guring nang hukumnya makruh, seperti guring imbah sembahyang subuh, guring imbah sembahyang asar, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan guring antara maghrib isya. Nah, guring-guring yang seperti itu waktu dimakruhkan karena mengakibatkan sesuatu-sesuatu yang tidak baik. Guring imba asar itu mengakibatkan gangguan pada akal. Orang yang terbiasa guring imbah asar, imbah sembahyang asar, itu akalnya akan terganggu, akan cedera. Orang yang guring imbah sembahyang subuh, itu hidupnya akan menjadi fakir. Orang yang guring antara maghrib dan isya, dia meninggalkan keutamaan-keutamaan ibadah yang besar di waktu itu antara maghrib dan isya. Ada lagi guring hukumnya haram. Guring nang hukumnya haram itu adalah guring di waktu masuk sembahyang dan inya kada yakin bangun di dalam waktunya. Umpamanya jam 12:30 siang, beluman lagi zuhur inya gawi, belum lagi sembahyang zuhur, inya guring. Padahalnya kada yakin bangun sebelum asar. Bisa-bisa bangun kena pukul 3:30 atau pukul 4, maka zuhur belum digawinya. Nah, guring seperti ini adalah hukumnya haram. Dan ada juga guring yang hukumnya boleh, yaitu guring seperti biasa, yang selain daripada disebutkan tadi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh artinya. Berusaha bahwa bangun guring itu sebelum orang azan subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Hendaklah begitu bangun guring, yang pertama diingat, yang pertama diucap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, yaitu di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu bangun guring tadi. Sebagaimana kita menutup jaga kita dengan doa, dengan zikrullah, bangun daripada guring pun hendaknya kita mulai dengan zikrullah. Kita hendak guring disuruh membaca macam-macam banyak ayat-ayat Quran. Ya sekurang-kurangnya doa bismikallahumma ahya wa amut umpamanya. Itu paling kada itu. Nah, kayaknya bangun guring pun dituntut demikian. Di antara lain doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sekurang-kurangnya. Bangun guring, jangan mengucap apa-apa, jangan mengingat apa-apa, hendaklah pertama yang keluar dari mulut kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, itu artinya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu artinya. Lebih baik lagi kalau kawa disambung dengan tambahan-tambahan di bawah ini. Wal azamatu asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu was sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Artinya, telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang selalu dalam keadaan condong kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair, wa na'udzubika an najtariha fihi su'a aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, wa nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarra ma fihi. Itu bacaan doa sesudah bangun guring nang sepanjangnya. Wahai Tuhan kami, meminta kepadamu, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, itu makna daripada doa yang dibaca tadi. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu.
bangun guring, habis bebacaan ini kita pasti mengambil pakaian. Nah, mengenakan pakaian itu supaya dapat pahala, berniat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Nah, jadi berpakaian, betapi berbaju dapat pahala karena niatnya adalah menjunjung perintah Allah. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, untuk riya kepada makhluk artinya. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas atau WC. Apabila engkau mau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Sunat itu. Dan hikmahnya adalah membawa kepada hidup kaya. Orang yang terbiasa masuk jamban itu batis kiri berdahulu, itu hidupnya kada akan sengsara. Apabila engkau mau masuk ke dalam jamban tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Seperti itu juga kita disuruh masuk ke tempat-tempat yang kebanyakannya di situ mengandung kemaksiatan, seperti pasar, toko, mall. Nah, betis kiri dulu masuk, berpahala itu. Dan dahulukan pula kakimu yang kanan ketika keluar, ketika engkau keluar daripadanya. Pepalingan masjid, pepalingan majlis taklim, pepalingan daripada rumah-rumah ulama. Kalau kita masuk, pepalingannya WC, berdahulu batis kanan, karena keluar berdahulu batis kiri. Kalau jamban berdahulu kiri masuk, keluar berdahulu kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya. Masuk ke jamban, jangan hendak membawa sesuatu-sesuatu nang ada tulisan agung Allah, atau nama-nama Allah yang 99, atau sifat Tuhan nang 20, atau nama-nama Nabi nang 201 itu, atau hukum-hukum syar'i, atau hadis-hadis Rasulullah, atau Al-Quran. Jangan dibawa ke dalam jamban. Hukumnya khilaf ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kecuali kada ada tempat meletakkan di luar. Kada ada tempat meletakkan di luar. Misalnya utas, utas kita misalnya berharga, di situ ada tulisan Allah. Handak ke jamban, diandak di luar ini hilang. Nah, terpaksa dibawa masuk ke dalam jamban. Nah, itu kada apa-apa. Kalau kada ada alasan, bisa makruh hukumnya, bisa haram. Dan jangan pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala. Sunat. Di dalam WC disediakan kupiah khusus WC. Jadi masuk ke jamban berkupiah. Atau tidak berkasut, kada bersandal. Jangan juga, artinya mesti memakai sandal.
dan baca ulihmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu, bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al-khabithil mukhbis asyaitanir rajim. Artinya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekuturan najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Berbeda dengan yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca itu sudah cukup aja. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu cukup. Cuma di kitab sini nang ini bacaannya, di kitab lain yang macam nang biasa kita itu. Nang penting masuk ke dalam jamban itu, sebelumnya kita masuk kita berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena di dalam jamban itu termasuk di antara sekian rumah syaitan. Dalam jamban itu biasanya timbul geritik-geritik hati nang kada baik. Dalam jamban akan timbul godaan-godaan syaitan untuk berbuat maksiat. Nah, supaya terhindar daripada itu, hendaknya kita bebacaan masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung ya Allah dengan Engkau daripada godaan syaitan yang laki-laki ataupun syaitan-syaitan yang perempuan. Dan sesudah Engkau keluar daripada tandas, hendaklah Engkau baca. Jangan di dalam jamban bacaan itu. Di dalam jamban karena hukumnya ada makruh, mungkin ada haram. Itu khilaf lagi ulama. Sudah keluar daripada jamban, baca ghufranaka. Alhamdulillah alladhi azhaba anni ma yu'zini wa abaqa alayya ma yanfa'uni. Artinya ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Bacaannya macam itu di kitab sini. Mari kita rajin lah yang kayak ini kalau sama aja juga. Alhamdulillah azhaba anni azza wa afani. Ghufranaka artinya apa? Ghufranaka. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Fi'ilnya dibuang. As'aluka ghufranaka. Aku minta kepada Engkau ampunan Engkau. Karena apa kita minta ampun? Kalau di jamban maka minta ampun, kenapa? Karena dalam jamban tadi kita membuka aurat kita. Walaupun itu kada berdosa, cuma itu dianggap kita sudah kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta ampun. Na ghufranaka alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Dan sebaiknya hendaklah Engkau siapkan segala yang Engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum Engkau qada hajat. Itu sudah nyata. Sebelum kita masuk jamban, siapakan dulu banyunya, segala macamnya. Jangan tuntung cari banyu kena abud. Jadi punya ada keran dibuka dulu kerannya, bebanyu kada. Bila ada bebanyu kerannya, mencari banyu di hulu, hanyar. Sebaiknya hendaklah Engkau siapkan segala yang Engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum Engkau qada hajat. Dan jangan Engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Nah, ini kita kada kaum memakai. Namun kita nang bewisi macam kaya nang ada-ada nih. Kenapa? Karena kita berbasuh di tempat di mana kita qada hajat. Nah, otomatis risikonya apa? Tuntung qada hajat, kita mesti berbasuh separuh awak kaina. Kenapa? Karena jelas sudah ada percikan-percikan najis nang tabulik ka tubuh kita.
Karena kita babasuh di tempat kita, di situ qadha hajat. Nah, musim jakanya kawa itu, kita itu babasuh di lain tempat qadha hajat. Namun di sungai Batang Banyu lagi masalah, nyelarut nih tuh. Nah, jadi amun wisi macam kita ini, tuntung kita qadha hajat, kita kada wani kada babasuh. Karena kada aman daripada percikan najis. Dan hendaklah engkau beristibra, melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdihim-dihim dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali supaya bujur-bujur tiis. Istinja hukumnya ada 3 macam hukum. Pertama, istinja hukumnya wajib. Seperti orang bakameh atau bahira, itu wajib. Ada istinja nang sunat, seperti orang yang keluar mani, karena itu kada najis. Sunat saja inya bebasuh. Ada istinja nang makruh, bahkan tut bebasuh. Itu makruh. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Dan janganlah engkau qadha hajat di dalam air yang tenang. Macam di kulam tuh, bakamis itu kada boleh. Walaupun banyunya lebih pada 2 kulah. Kecuali banyunya itu melaut. Macam danau di Baruh Bahino tuh ada banyak ada mengalir kalau situ Baruh ngarannya. Apa kami situ kada apa karena banyunya saling banyakan. Mun di kulam kita sini kada boleh. Walaupun lebih 2 kulah cuma halus masih belum melaut ngarannya itu. Amun banyunya nang kurang 2 kulah haram dikamihi. Kenapa membuat banyu menjadi najis? Dan janganlah engkau qadha hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok pohon yang berbuah. Walaupun kada parahatan berbuah. Di bawah pohon mangga, di bawah pohon rambutan, di bawah pohon jambu, di bawah pohon pisang, jangan. Dilarang. Mun pohonnya kada berbuah, kada apa-apa dikamihi. Di bawahnya itu. Dan jangan pula di dalam lubang. Biasa di padang pasir atau di tanah-tanah hutan tuh ada lubang-lubang di tanah. Itu merupakan rumahnya syaitan, jin. Jangan dikamihi situ. Itu bisa membahayakan kepada kita nang bakami. Dan jauhilah daripada kencing di tanah yang keras atau di tempat yang bertiup angin, karena ditakuti akan terkena percikannya.
seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammat azabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpuncak daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Jadi istinja kita mesti dipanangahan andaknya, iktisar artinya, itu nang bujur. Jangan sampai ifrat atau tafrit. Tafrit pembarang kami, kada hati-hati, itu berbahaya. Karena kebanyakan azab kubur dari situ timbulnya. Makamih itu pembarang, kada tahu percikannya kemana-mana, kada tahu nang makamih habis. Nah, itu tafrit ngarannya. Dan jangan sampai juga ifrat. Ifrat itu melampau batas. Ini waswas kena jadinya. Makamih nang musnya banyu cukup setengah liter, ini 2-3 gayung bebasuh. Setelah kapala lah percikannya, atau awak lah, pada saling jauhan kada mungkin sampai ke kapala percikannya, cuma asa ada di kapala. Nah, ini tuh ifrat ngarannya. Jadi yang benar di mana? Iktisar, tengah. Jangan pembarang, jangan kaliwatan. Dan hendaklah engkau duduk ketika qadha hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri, supaya lebih mudah keluar najis. Jadi waktu kita duduk qadha hajat itu, betis kiri nang berperan menopang awak, menopang tubuh, beratakan ke sebelah betis kiri supaya mudah, supaya lakas keluar najis. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu, dan air. Ini kelakuan yang dipraktikkan oleh ahli Kuba, penduduk Kuba di Madinah. Penduduk Kuba itu kalau nyakadah hajatnya istinja lawan batu, hanyar lawan banyu. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dipuji oleh Allah. Lawan batu dulu istinja, hanyar lawan banyu. Dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, batu atau banyu, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, karena itu lebih abdal. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapu kemaluanmu dengan 3 kali sapu dengan sebiji batu. Artinya kalau batunya ganal, cukup sebiji batu, 3 bunco. Kalau batunya halus-halus, 3 biji maka batunya. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinja'mu dengan 5 biji batu atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. 3 kada bersih, 4 bersih, tambahi sebiji lagi supaya ganjil bilangannya. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan, makruh. Tangan kanan untuk perkara-perkara yang mulia. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja ini dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq
wahassin farji minal fawahis. Nah ini doa ini pun dibaca sesudah keluar WC, berdahulu pada doa nang tadi. Nah jadi begitu tuntung kita qadha hajat di dalam jamban, kita keluar baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis ghufranaka alhamdulillah alladhi azhaba annil aza wa afani. Artinya apa? Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah. Dahulu ada apa-apa di zaman Rasulullah itu, tuntung bahira, tuntung bekamih, tuntung bebasuh, nah, tangan digisangkan kena ke tanah supaya kasat, supaya bersih. Nah, imba digisangkan jangan dicium tangan. Jadi mencium tangan imba bebasuh itu kada disuruh dan kada dianjurkan. Metuntung bebasuh besabun habis lagi jangan dicium tangan seorang. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah atau dinding, dinding nang kasat, atau dengan sabun. Wah ini lawan sabun. Setelah selesai daripada istinja, kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Nah, hingga situ dulu. Yang ketiga, adab-adab mengenai berwudu, mengambil air sembahyang. Kayak apa cara supaya wudu itu menjadi wudu yang sempurna. Sesuai dengan perintah Nabi, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Kayak apa cara-cara supaya dapat wudu yang sempurna? Nah, mesti memakai adab-adabnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.